Halo, selamat datang di channel Asep Roy. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kunci Inggris atau adjustable wrench ya, dari merek Camel. Untuk tipenya sendiri ini heavy duty ya, jadi ini untuk melakukan tugas-tugas berat ya. Dalam produk Camel biasanya ada dua jenis tuh, yang pertama yang biasa dan yang kedua yang heavy duty ya. Yang heavy duty ini harganya lebih mahal sedikit daripada yang biasa, tetapi kualitasnya saya yakin lebih baik ya. Nah, ini untuk panjangnya sendiri 20 cm katanya, atau 8 in ya di sini. Ya, di sini materialnya itu carbon steel ya, chrome vanadium katanya. Ya, heavy duty insulated handle. Ya, seperti ini. Kualitasnya menurut saya ini untuk merek Camel ini pertengahan lah. Bagus seperti itu, untuk build quality-nya bagus. Tapi yang lebih mahal dari ini juga banyak seperti itu ya. Jadi, disesuaikan saja untuk budget. Sesuai budget dan kebutuhan tentunya ya. Ya, seperti ini wadahnya, jadi tidak dimasukkan semuanya, mungkin untuk mengirit biaya produksi. Nah, dan ini ada ukuran milimeter ya di ujung kuncinya ya, seperti ini. Ini cukup longgar dan enak lah, enak seperti itu, tidak macet. Nah, ini 200x24mm katanya di bagian pegangannya, ini dilapisi karet ya, semacam itu plastik yang tidak keras. Dan untuk kuncinya sendiri ini kunci ring ya, seperti ini, merek Camel. Begini kualitasnya, jadi ini kecil menurut saya ya, untuk beban yang berat, mungkin baut-baut yang keras ini mesti yang beli yang agak panjangan lah, segini gitu baru enak. Tapi untuk yang ringan-ringan, pekerjaan ringan-ringan ya bolehlah pakai yang ini gitu. Jadi ini ukuran 10 mm dan 12 mm, kualitasnya juga cukup baik lah menurut saya. Untuk build quality-nya juga merek Camel ini boleh dibilang keren lah, bagus seperti itu. Dan saya akan coba ini untuk membuka sebuah baut ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi ciri-ciri kunci Inggris yang bagus itu biasanya kalau kita udah mengepaskan, mengatur ya, ini di sini pada sebuah baut misalnya gini ya, pas ukurannya, kemudian kita putar, kita buka baut itu. Nah, kalau misalnya nantinya longgar kembali, itu biasanya kunci Inggris ini kualitasnya jelek ya. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, jadi tidak perlu kita atur ulang. Nah, itu biasanya kunci Inggris itu kualitasnya bagus. Seperti itu ya. Jadi enaklah dipakainya, tidak perlu mengatur-ngatur. Walaupun kita sudah pakai beberapa kali untuk membuka baut. Oke, demikian review kunci Inggris dari merek Camel Heavy Duty. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton.